Assalamualaikum kak. Hai, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar pagi bahan. Materi kita kali ini masih tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kompetensi dasar 1.1 meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.1 menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 3.1 memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan kelebihan Al-Qur'an dibandingkan kitab suci yang lain. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan nama-nama Al-Qur'an. Dan yang ketiga, siswa dapat meneladani perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Sesuatu yang menjadi penyempurna pasti memiliki kelebihan jika dibanding dengan yang disempurnakan. Apabila tidak memiliki kelebihan, sesuatu itu tidaklah pantas disebut sebagai penyempurna. Al-Quran dikatakan kitab penyempurna karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Berikut kelebihan Al-Quran dibanding kitab suci yang lain. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Selama 14 abad lebih, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikitpun, baik tulisan maupun isi kandungannya. Keaslian Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Yang ketiga, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan mempunyai tujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, dengan diwahyukannya Al-Quran, berarti masa berlaku kitab-kitab tersebut habis. Karena ajaran yang terdapat dalam kitab suci tersebut bersifat sederhana. Kemudian kelebihan yang keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak sanggup untuk menandinginya. Keindahan gaya bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Dan kelebihan Al-Quran yang kelima, Al-Quran sebagai obat penawar hati. Nah, dari beberapa kelebihan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya, Al-Quran sebagai kitab suci yang sampai hari ini dijaga keasliannya. Selain itu, bagi orang yang membacanya tadi bernilai ibadah dan akan menemukan kedamaian tersendiri dalam hati yang paling dalam. Atau memang itulah salah satu mukjizat Al-Quran yang membedakan dengan kitab yang lain. Berbagai persoalan di dunia mampu dijawab oleh kitab suci ini. Oleh karena itu, saya berharap bagi anak-anakku pada usia remaja awal, alangkah baiknya memanfaatkan aktivitas keseharian dengan membaca, memahami, dan mengkaji kata dan kalimat yang terdapat dalam Al-Quran demi kebermanfaatan dan keberkahan hidup. Poin selanjutnya yaitu nama-nama lain Al-Quran. Nah, Al-Quran juga mempunyai nama yang cukup banyak. Yang pertama, Alkitab. Alkitab berarti kitab. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kedua, Al-Furqan, yang artinya pembeda. Maksudnya, Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang ketiga, Az-Zikr, yang berarti peringatan.
maksudnya, karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan kepada manusia. Yang keempat, Al-Huda, yang berarti petunjuk. Dikatakan Al-Huda karena ayat-ayatnya berisi petunjuk bagi manusia. Kemudian yang kelima, An-Nur, yang berarti cahaya. Al-Quran dikatakan An-Nur karena petunjuk-petunjuknya adalah sebagai penerang hati manusia. Kemudian yang keenam, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah berarti keterangan. Al-Quran dikatakan Al-Bayyinah karena ayat-ayatnya berisi beberapa keterangan. Nah, hal ini ditegaskan dalam surat Al-Bayyinah ayat 1. Poin selanjutnya, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu benar datang dari Allah. Yang kedua, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman, khusus kitab yang diturunkan kepada kita yaitu Al-Quran. Yang ketiga, memahami isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menjadikan kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup hingga akhir zaman.